Tun Dr. Mahathir mengesahkan surat pelantikan Dato' Sri Abdul Hamid Badur sebagai Ketua Polis Negara yang baru telah dihantar diperkenan Yang di-Pertuan Agong. Ya, saya fikir dia lah jadi IGP. So surat pelantikan sudah dihantar kepada dia? Saya fikir Agong dah sign. Sementara itu, mengulas mengenai pelantikan pengerusi baharu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam, Tun Dr. Mahathir berkata pihaknya belum menyenarai pendek calon. Itu kita akan lihat, mereka akan dapat pemimpin yang baru kerana Razali dia minta berhenti.